Assalamualaikum. Bersama kita dalam channel Ashraf Shuib hari ini, Encik Huzaifah yang akan menunjukkan kita cara-cara untuk membuat pemangkasan pokok mangga khasnya harum manis. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Selamat datang. Petang ni saya akan tunjukkan cara-cara pemangkasan pokok harum manis. Dari peringkat awal sehingga habis lah. Okay, kita pokok harum manis ni kita perlu tengok lah dahulu macam mana kita nak bentuk yang untuk memudahkan kita buah harvest buah pada musim yang akan datang ni. Okay, pemilihan pertama kita akan tengok dari segi ketinggian pokok tu. Bawah lagi pada dapat kaki, kita akan buang lah. Lagi saya akan tunjuk. Lepas tu pemilihan kedua kita akan buang di tengah. Kita pastikan cahaya dan udara masuk dari tengah supaya penyakit serangga tidak berkumpul di tengah. Dan yang ketiga, baru kita akan pilih pokok daun-daun atau ranting-ranting yang bersilang supaya cahaya dapat masuk dan pengudaraan yang baiklah dapat berlaku di dalam kawasan kanopi harum manis tersebut. Okey, saya akan tunjuk sebentar lagi kaedah-kaedah dan cara. Saya akan tunjuk alatan-alatan yang kita akan gunakan untuk kerja-kerja pemangkasan harum manis lah. Alatan pertama, gunting bergalah. Kita boleh juga guna gunting tangan atau skeptis. Ini untuk buang ranting-ranting yang kecil yang bahagian bawah lah. Lepas tu, gergaji pokok bergalah. Kita juga boleh guna gergaji biasa. Atau kalau batang besar-besar, kita boleh guna chainsaw lah. Okay, yang kedua pisau cakok. Pisau cakok ini selalunya tambahan lah. Sekiranya ada tunas-tunas yang kita tidak perlukan tinggi, kita guna pisau cakok ni lah. Itu saja bahan-bahannya lah yang selalu digunakan untuk kerja-kerja pemangkasan. Okey, ini dia pokok yang dah siap dipangkas. Jumpa lagi dalam masa yang akan datang. Assalamualaikum.